bahagia dimanapun kalian berada. Kembali kami ingin mengajak teman-teman semua untuk virtual camping bersama Run Family. Tujuan kali ini merupakan camping ground yang ramah anak, yaitu Hotel Taman Piknik Ciloto Puncak. Untuk alamat lengkapnya di Jalan Kampung Parabon nomor 22 Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kelurahan Cianjur, Jawa Barat. Lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya, sehingga rutenya sangat aman untuk dilalui berbagai jenis kendaraan. Tempat ini memiliki area taman yang luas dengan banyak pohon pinus yang rindang serta pemandangan danau yang sangat alami, lengkap dengan playground dan juga kolam renang, membuat tempat ini menjadi camping ground yang ramah anak. Selain itu, di sini juga sudah dilengkapi fasilitas toilet yang bersih dan juga listrik. Untuk tips camping di sini, teman-teman bisa reservasi terlebih dahulu ya, untuk memastikan bahwa area campingnya masih tersedia dan belum dibooking untuk acara team building. Nah, sekarang kami sudah tiba di area Hotel Taman Piknik, sebentar lagi akan sampai. Teman-teman, saksikan terus video camping kami sampai dengan akhir ya. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Terima kasih.
perjalanan balik habis berenang. Ini ada danaunya. Kolam renangnya sebelah sana. Ini resepsionisnya. Kita pulang ke arah sana. Itu tendanya. Suasana sekitar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan nafas, mengucapkan nama kita sebenarnya. Naik motor itu ternyata bensinnya habis. Jadi tolong sama tukangnya. Iya, ditolongin. Karena itu balik lagi kalau Atar jadi orang baik, di jalanan juga baik. Nanti kalau abang Atar lagi butuh pertolongan, banyak orang baik yang mau bantuin abang. Dikasih bensin. Baik banget orangnya. Kasih bensin terus motornya nyala lagi, ayo jalan lagi. Orangnya baik banget gitu. Gak sadar. Tahu-tahu Aida udah keluar gitu. Tapi sakit.
Saat ini pukul 6.30 pagi dan untuk suhunya itu di 20 derajat. Untuk suhu malam harinya itu terendah di 16 derajat Celcius. Selamat pagi Aidan. Gimana bobonya semalam? Nyenyak. Keninginan gak adek? Enggak. Abang keninginan gak? Enggak. Sekarang lagi apa? Oh, lagi kumpulin itu ya, buah pinusnya ya. Tidak jauh dari tenda kami ada toilet. Toiletnya cukup banyak, yaitu ada 8 pintu. 4 pintu di depan dan 4 pintu lagi di belakang. Untuk kondisi toiletnya sendiri cukup bersih dan airnya mengalir selama 24 jam. Lalu di samping toilet juga disediakan keran air untuk wudu atau cuci piring. Untuk area camping ground di sini memang cukup luas. Landscape-nya berupa taman yang dikelilingi oleh pohon pinus. Jadi teman-teman bisa pilih untuk areanya. Bisa yang dekat toilet atau juga bisa dekat parkir mobil. Jadi untuk mobilnya memang diparkir di area sepanjang jalan di taman ini. Sehingga campers tidak terlalu jauh saat ingin loading barang. Seperti kami memilih camping di area tepi tamannya sehingga bisa dekat dari mobil. Selain playground yang ada di dekat kolam renang, dekat dari tenda kami juga ada playground. Pasti kemari lah. Dari kemarin. Dek, Dede mau naik kuda? Sok, Pak, buat pengaris pala. Yuk, naik sini. Ayo, dulu. Enggak, ini sama ayah. Dadah bang. Setelah puas berkeliling, kami pun kembali ke tenda untuk menyiapkan sarapan. Kasihan banget, ini cuma pakai cabai doang. Belum, dia belum ngambil kan? Belum bang, belum pakai ayam ya. Taruh aja. Kasih ya bang. Keras nasinya.
ekstrim banget apa kita ini begini. Enggak. Ayo sama pula masuk. Hewan apa yang suka lompat? Kelinci, kanguru, terus lumba-lumba. Terus? Terus. Banyak banget yang bisa lompat ya. Kenapa kita harus sholat? Supaya bisa masuk surga. Dapat pahala, disayang Allah, disayang malaikat, disayang Nabi. Bisa baca Al-Quran. Bisa buat jembatan surga. Banyak banget manfaat dari sholat ya. Makanya harus sholat ya. Tidak terasa hari semakin siang. Setelah menghabiskan waktu pagi bersama dengan keluarga, bermain di taman, naik kuda, sarapan dan juga berenang, dan embun yang membasahi tenda kami juga sudah kering, sekarang kami mau berberes dulu untuk pulang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video camping kami sampai dengan akhir. Semoga video kami bisa memberikan referensi bagi teman-teman yang ingin camping bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa untuk like video kami jika teman-teman suka, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan subscribe agar channel kami semakin berkembang. Insya Allah bertemu lagi dengan video camping kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pukul 12 siang dan kami sudah bersiap untuk pulang dan sudah dipastikan kembali bahwa area camping kami sudah bersih dan tidak ada sampah yang tertinggal. Dan sekarang kami mau pulang dulu. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.